Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama RT Karso Ini kita lagi di sawah Mau persiapan untuk Nanam padi lagi Di bulan yang penuh berkah ini Kami selalu mendoakan yang terbaik Untuk sobat apa sobat, -sobat partai Mudah-mudahan keluarganya dikasih Kesehatan kasih rezeki yang barokah Pas di bulan yang penuh berkah ini Semua keluarganya dikasih keberkahan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya biar bisa sembuh kembali supaya bisa aktivitas seperti semula yang pada dagang atau jualan di bulan yang penuh berkah ini semoga laris manis tanjung kipul barang habis uang kumpul biar pada berkah yang pada aktivitas mudah-mudahan semoga aktivitasnya dikasih kelancaran yang bagi pengguna jalan semoga dikasih keselamatan sampai tujuan dan pulangnya pun sampai rumah bisa kumpul lagi bersama keluarganya keadaan sehat walafiat salam sehat selalu untuk sobat sobat apa sobat sobat partai dimanapun anda berada kami selalu mendoakan yang terbaik yang di luar negeri apa di dalam negeri maupun di luar negeri semoga sukses selalu pas di bulan yang penuh berkah ini semoga aktivitasnya dilancarkan semoga perah sukses dan berkah kali ini kita mau persiapan nano apa nanam padi lagi ini ini bini padinya sudah siap di daud <guruh> mungkin besok kita tandur doain ya suatu partai biar nanti nanam padinya tumbuhnya dengan subur dan bagus kalau bagus bisa kita berbagi sesama saudara atau tetangga doain ya partai semoga nanam padinya bagus dan berkah bini padi ini ini sekitaran umur 20 hari kita batasannya sampai 25 hari itu harus ditandurkan atau ditanamin. Kalau lewat 25 hari ke sono jadi perkembangan padinya tumbuhnya sedikit terlambat. Jadi ibaratnya perkembangan anak padinya apa bini padinya kurang cepat itu. Kalau seandainya sekitar 18 19, 20 dan sampai 25 Itu Yang lebih bagusnya 18 hari Itu sangat bagus sekali Buat pertumbuhan padinya Untuk beranak Nah ini kita berbagi ilmu Buat para petani Buat regenerasi penerus Para petani Ini tip cara Kita mau Tandur Jadi umurnya sekian hari Sekian hari jadi biar tahu jadi kita berbagi ilmu buat regenerasi penerus para petani alhamdulillah barangkali lewat youtube saya regenerasi penerus para petani mudah-mudahan bisa bisa terketuk hatinya yang punya lahan sawah monggo silahkan digarap sendiri biar tahu kita nanam padi atau mengolah sawah sendiri biar generasinya ada masalah ini di zaman sekarang ini regenerasi penerus belum kelihat, apa kelihatan ini yang ada yang sudah tua tua jadi biar ada generasinya kami selalu menggembur-gemburkan atau menyemangati untuk kaula muda, untuk generasi penerus. Monggo silakan yang punya lahan sendiri digarap sendiri biar regenerasi para petani tidak punah. Ini alhamdulillah lahan sawahnya sudah dibajak, sudah siap kita tandur atau nanam padi atau padinya mau ditanemin. Ini sudah siap besok mungkin kita tandur. Baru ini baru sebagian yang sudah dibajak ya karena ini hanya lokasinya sangat luas sekali ini pas kebetulan di daerah Dusun Cikarang, Desa Cilampuyang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap. Pokoknya kita masih di wilayah Cilacap bagian barat. Ini sebelah sana masih dalam proses pembajakan. Yang sebelah juga ini belum. Karena mungkin bininya masih muda, jadi kita ada yang sudah dibajak ada yang belum gitu. Karena kita yang lahan kita, karena bininya sudah ini ya apa sudah sekitar mau 20, 25 harian ini karena ini kita ini juga terlambat jadi besok sekitar mau ditandurnya 25 hari mudah-mudahan enggak ada kata terlambat karena itu masih kita masih kita perkembangan di <tuh> bini padinya biar apa masih ada oh, ini tidak ada terlambat, kalau 25 hari masih bisa berkembang untuk peranakan pohon padinya nah ini sekilas sekilas apa ya segala pemberitahuan untuk regenerasi penerus para petani mudah-mudahan bisa terketuk hatinya untuk bisa lahan yang punya lahan sawah mudah-mudahan bisa berangkat dan belajar bertani kita mau pamitan karena ini situasi sudah siang kita mau alih ke acara berikutnya kami selalu Mendoakan yang terbaik untuk semuanya, semoga sukses selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mas, pas ini kebetulan di hari yang penuh berkah, di hari bulan, di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Kita mau pamitan, salam sehat selalu dan berkah untuk semuanya, di bulan yang penuh berkah ini. Semoga sehat dan berkah dan sukses. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.